memang standard dia. Cuma dia buat slot saja kat sini. Okey. Dia lock dekat atas ni, kat dua kaki ni. Okay, yang angkat saja kod. Ha, tu kita dah tolak keluar. Okey, dah boleh cabut. Okey, yang ni memang normal lah, memang ada pada setiap peti ais pun memang ada. Yang ni pun memang ada tapi bentuk dia lain. Okey. Hai, assalamualaikum. Okey guys. Pada video kali ni kan, aku ada satu chiller ni rosak dia kan. Dia kata tak sejuk. Okey. Kita check dia, kita tengok dia apa masalah dia dan boleh repair ke tak boleh repair lagi, okey. Okey, tadi kita dah try pasukkan dia punya power supply. Relay dia ada main ya daripada bahagian compressor ni. Kita check dulu apa masalah dia pada bahagian compressor ni. Okey guys. Ini adalah relay dia. Yang model ni dia datang seketul macam ni ya. Body dia melekat terus. Okey, relay dia ni satu. Kan nampak tak ada N ni? Ni satu lagi. Okey. Ni pada bahagian neutral. Yang besar ni, yang banyak, dia banyak kaki model ni. Aku pun heran kenapa dia buat banyak kaki ni. Okey, kita hanya guna dua saja. Tengok kalau korang perasan dia punya wire kat sini ada dua saja, live neutral. Lepas tu satu lagi bumi. Bumi tu mesti ada lah. Okay, sekarang ni, ni bahagian live. Okay, bawah ni adalah neutral. Neutral ni, kalau korang nampak dia punya pada bahagian kompresor kat dalam ni, dia akan ada tiga kaki. Satu, dua, tiga. Dua bawah ni neutral, satu atas ni adalah live. Okay. Jadi kalau rosak benda ni, kita, korang tak kisah nak beli macam mana pun. Okay, sekarang ni aku nak buka benda ni dulu, nak tengok benda ni okey ke tak okey sebenarnya. Okey. Macam mana nak buka ni? Aku cari tempat dia mesti boleh buka. Sebab ni satu ni memang standard dia. Cuma dia buat slot saja kat sini. Okey. Dia lock dekat atas ni, kat dua kaki ni. Okay, yang angkat saja kod. Ha, tu kita dah tolak keluar. Okey, dah boleh cabut. Okey, yang ni memang normal lah, memang ada pada setiap peti ais pun memang ada. Yang ni pun memang ada tapi bentuk dia lain. Okey, kita cuba buka yang ni pula. Okey, ada cokek dia, kita congkir sajalah kalau boleh buka. Okey, nanti aku pergi cari yang lain, kita tengok boleh pakai ke tak boleh pakai kalau benda ni rosak. Okey, kalau aku pasang kat dalam ni, okey, ni dua kaki dia yang kita slot pada compressor. Oh, pecah lah bang. Dia punya relay ni pecah lah ha. Nampak tak relay dia pecah? Ayah. Oh, pecah-pecah. Tu. Okey guys. Okay. Boleh nampak sini dia punya part pada bahagian relay ni dah pecah ha. Okey guys. Okay. Okay. Aku ada satu relay ni. Okey, yang ni yang biasa kita pakai pada normal peti ais ha. Aku nak buka dia ni. Kita nak tengok dia punya barangan dalam ni. Okay, kita tengok barang dalam dia pecah tak pecah ataupun part yang kita boleh ambil. Sebab ni je barang yang aku ada sekarang ni. Okay, ni pada barang dalam. Okay, korang nampak tak dia punya bulat kat dalam ni. Okay, right, aku boleh dapat dia punya benda ni dalam ni. Aku pun tak tahu apa nama dia ni. Okey, kita nak try masuk kat dalam ni. Yang ni dia dah berkarat sikit sebab spark, jadi kita asah dia. Okey, lepas tu dah boleh masuk dia punya bulat ni balik. Okey, aku dah ganti benda bulat ni tadi. Yang asah dia tadi dah pecah . Okey, ni pecah ni. Alright. Jadi aku nak tutup dia, kita nak try pasang dia macam mana, keadaan okey ke tak okey ni. Alright. Okey, jadi ni dia tadi,
yang aku cabut tadi, kita masuk balik. Iya. Yeah. Alright, dah siap. Okey, jom try pasang balik. Okey guys, kita dah pasang balik dia punya relay ni kan. Alhamdulillah kompresor ni dah boleh jalan eh. Korang ada dengar tak bunyi macam vibrate tu? Okey, dah bunyi. Okey, bermakna kopeti ais ni dah cantik je. Kita on lebih kurang dalam berapa minit, nanti kita rasa pada bahagian dalam dia sejuk ke tak sejuk, okey. Okey guys, kita cuba try rasa selepas beberapa minit kita on lah. Okey, dia punya coil selalunya pada bahagian bawah ni. Alhamdulillah memang sejuk. Memang sejuk. Kau nampak tak tangan aku ni ada jenis berair tu kan. Okey. Air-air inilah yang mengatakan dia ni memang confirm sejuk. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita dah boleh tutup balik dia punya cover bahagian tepi ni, okey. Terima kasih. Assalamualaikum.